dari 18 ke 19 atau 19 ke 20 perubahannya tipis banget, banget ya. Jadi mendingan kalau mau modif mobil itu nggak mesti velgnya naik ring ke atas, tapi kalian juga bisa turunin ringnya tapi bannya ditebelin supaya mobil jadi lebih. Rekomendasi kita sendiri pun kalau gue secara pribadi, gue lebih memilih Pajero ini menggunakan velg ring. Boys and girls, ini adalah pilihan selanjutnya untuk velg-velg untuk Pajero Sport Dakar Exit 2011. Ini adalah HSR Mid 03. Hah? Ini ngomong dong. Ini adalah HSR Mid 05. Spesifikasinya? Tegas, gantian. Spesifikasinya lebarnya itu 9, offsetnya 20. Gantian bannya. Nah, untuk bannya sendiri kita pakaiin Yokohama Geolander dengan ukuran 285 50 ring 20. Bannya ini AT, all terrain, berarti keadaan kering, keadaan basah siag radak pokoknya, hajar terus. Gantian fitmennya. Ini apa? Fitmennya kayaknya memang untuk apa tadi nih, Pajero ini lebar 9 itu paling keren sih. Karena offsetnya berapa? Offsetnya 20. Modelnya elegan. Tambah, ini apa ya? Kalau AT itu apa ya? Sangar. Bukan, maksudnya sangar enggak. Terus cocok aja buat SUV. SUV banget gitu ya, AT ya. Oke. Depan keluar dikit banget. Belakang dikit banget. Dikitnya semana? Kayak bocah. Segini, dikitnya segini. Nah, ini adalah salah satu line up original design juga dari HSR Wheel. Betul. Ini mid series juga ya? Ya. Mid series juga. Nah, ayo gimana boy? Kalian udah cukup puas apa belum dengan pilihan-pilihan velg untuk Pajero yang udah kita kasih? Belum. Belum? Belum. Gue masih punya lagi, yuk kita lihat. Boys and girls, sekali lagi kita kasih pilihan lagi nih. Kayaknya gak enak banget ya, oke boy. Oke, boys and girls. Gimana kalau kita lagi berdua, gue yang boy, lo yang girl. Oke. Oke boy. Oke girl. Nah, sekarang kita udah siapin. Ini pilihan selanjutnya. Ini adalah HSR Melawi dengan spesifikasi ring 20. Iya. Lebarnya? Lebarnya 9, tapi offsetnya 18. 18, ya. Jadi dia agak sedikit lebih keluar. Keluar. Nah, benar. Untuk bannya sendiri ini kita pakaiin Acelera Iota ST68 dengan ukuran 275 55 ring 20. Jadi ya kalau teman-teman bertanya nih, misalnya kalian nanya gitu ya kan boy? Ya yeah, girl. Kenapa kok nggak ada ring 19 ya? Karena memang 19 lagi agak kurang ya. Dan kalau gue pribadi ya, kalau ngelihat sendiri dari 18 ke 19 atau 19 ke 20. Perubahannya tipis banget ya. Jadi mendingan pilih 18 atau pilih 20. Iya, antara 18 atau 20. Nah, untuk model si HSR Melawi ini sendiri sih menurut gua cukup keren. Kenapa? Karena dia mengusung konsep two-tone. Jadi dua warna. Ada chrome, ada black. Udah ada doknya rapi, tertutup. Nah, bannya juga enak dilihatnya. Iota ST68 ya mungkin enggak segahar apa namanya? AT atau MT01, tapi ya ini juga oke sih kalau kalian emang penggunaannya biasanya di full aspal, itu bagus juga. Nah, untuk offset untuk ini gimana nih? Fitmennya? Dia agak lebih keluar sih, iya, lebih keluar dibanding 18. Sebelumnya. Karena 18 ya. Tapi belakangnya jujur sih lebih semok sih. Gue lihatnya sih. Lebih, tapi tetap aja kalau banget sih tetap gue lebih suka pakai yang agak lebih gede-gede sih. Kalau untuk Pajero ya, MT, CT, AT, all terrain. Kalau S68 ini kan dia jatuhnya radial nih.
Yang lebih geradakan gitu bannya. Iya, benar banget, yang lebih wah banget. Ya udah, gimana? Udah puas? Belum. Masih ada lagi gua. Masih ada. Jangan sedih, boy. Girls, lupa gua. Yuk, kita kasih lihat lagi pilihan selanjutnya, boy. Gitu dong. Okay. Nah, selain bisa naik level, naik spek ring, kita tuh juga bisa nurunin. Oke. Okay. Kan dia standarnya 18 nih. Ha-ha. Ini sekarang gua coba pasangin, ini ring 17. Oke. Okay. Tapi ban yang kita gedein. Tebelin. Tebelin nih, lihat nih. Jadi gagah banget kan? Nah. Keren sih. Ini velgnya apa namanya? Tokyo Tendo. Tokyo Tendo. Kok lu nanyanya ke gua? Spesifikasinya ring berapa? Nanyanya ke gua. Spesifikasinya mana? Ring 17 lebarnya 7,5, offsetnya 20. Kayaknya rata ya kalau mobil rata, lobang rata, 6 harus, itu rata. 20. Rata-rata offset 20-an itu udah paling pas banget nih ini. Tuh kan. Secara fitment ini juga dia udah pas, enggak terlalu keluar, enggak terlalu ke dalam. Bannya pakai apa ini? Bannya ini kita pakai Vitex AT1000 dengan ukuran 265/65 ring 17. Yes. 265/65. Jadi gede banget kayak street. Tebel banget gitu. Kayak street. Ya ngaca ya. Enggak ada kaca loh. Nah. Jadi gitu, boy. Oke. Tapi untuk jadi gitu, boy. Oke, girl. Ya gitu, girls. Gua lupa mulu. Gitu, girl. Sekali lagi, coba ulang ya. Satu. Nah, jadi gitu, boy. Gitu, girl. Ya, kalau mau modif mobil itu nggak mesti velgnya naik ring ke atas. Tapi kalian juga bisa turunin ringnya, tapi bannya ditebelin supaya mobil jadi lebih empuk. Nyaman. Oh, nyaman. Empuk. Empuk itu salah satu faktor jadi bikin mobil jadi lebih nyaman. Itu untuk mobil gede gini doang atau mobil kayak LCGC juga bisa? Iya, sebenarnya LCGC juga bisa sih. Sebenarnya bisa. Cuman kebanyakan yang pakai-pakai kayak gitu ya mobil-mobil gede kayak gini. Karena dia mau pakai ban yang MT01 yang gede gitu kan. Ya, jadi tampilan ya. Ini ada loh, ring 15-nya ada. Ada memang. Pakai ring 15, ban MT-nya yang gede itu ada juga. Bannya gua enggak nemu. Iya, cuma masalah bannya kita betul lagi kosong nih stoknya di sini. Ya udah. Ini ada satu pilihan terakhir sebelum gue udahi video ini. Uh-huh. Ayo, boy. Kemana? Girl yang ada aja. Girl. Ikutan, girl. Nah, untuk pilihan terakhir nih, gue udah siapin, boy. Girl. Gimana ya? Ntar kita cari kata-kata yang pasti. Tapi TikTok-an enak harus, gitu ya. Boy and girl itu harus sih. Ya kan? Supaya penonton itu kan gak hanya laki-laki doang, ya. Tapi perempuan juga banyak. Hostnya aja sekarang udah ada perempuan. Lu perempuan kan? Alhamdulillah perempuan. Oh. Ada laki-lakinya juga. Lu laki-laki kan? Alhamdulillahnya iya. Pria sih kalau gue lebih tepatnya. Sorry. Oke. Gue kan pria punya selera. Bodoh. Lanjut. Nah, ini nama velgnya itu adalah? HSR Seaside. Nah, dengan ukuran ring 20 lebarnya 9 nih. 9,5. 9,5 ya? Oh, ada setengahnya? Ada setengah. Gak bisa 9 aja? Enggak, 9,5. Oke, lebar. Ring 20 lebarnya 9,5 dengan offsetnya 18, boy. Emang iya? Iya. 15, Salah. Itu karena gue salah nyebut, makanya gue manggil boy doang tadi. Jadi ya. Untuk speknya ada ring 20, lebarnya 9,5 dengan offsetnya 15. Ya. Oke, boy and girl. Nah, untuk bannya sendiri ini kita pakein Omicron. Acelera Omicron dengan AT. Ukuran AT. AT. Yang AT ya, yang ulti rain berarti ya. Ukurannya berapa ini, Street? 265/50. Ada nih tulisannya.
Dia ngomong di mana? Enggak, gue lihat di sini ada tulisan 265-50 depan belakang sama. 265? 50. 50. Ini keren banget. Gue nih modelnya tuh kayak elegan-elegannya dapet, tapi dia ada semacam kayak apa namanya, dopnya ini tuh kayak apa ya, kayak hub gitu. Gue suka sih. Hub itu apa? Nanti kamu pelajari. Oke, bilang aja malas jelasin ya. Dia bukan malas jelasin, tapi kan ini udah di ujung video. Oh, gitu kan ya. Nanti kalau misalnya kita tambahin lagi panjang, nanti kamu cari tahu, kamu pelajari, kamu baru berbagi informasi. Oke. Nah, jadi itu Boy and Girl, itu hasil tadi gua sama Astrid udah kasih rekomendasi kalian velg-velg apa aja yang cocok buat Pajero Sport tahun 2011. Tapi enggak cuman Pajero Sport. Pajero Sport yang Exit sama Dakar itu tuh tipenya. Oke. Kayak gitu. Dia ada yang 2x4, ada yang 4x4, ya intinya Pajero dengan body fisik seperti ini bisa pakai velg ini. Atau mungkin Pajero yang baru pun gua rasa juga masih masuk sih. Sama PCD-nya. Sama PCD-nya. Kayak gitu. Nah, kalau untuk rekomendasi kita sendiri pun, kalau gue secara pribadi, gue lebih memilih Pajero ini menggunakan velg ring 20. Ya. Dengan lebar 8 atau 9. 8-9. Offsetnya sih gue lebih pengen yang agak-agak gede dikit sih. 20. Gue 0. Karena tadi fitment yang 0 itu lebih keren. Pas banget ya, pas rata banget. Ya, gitu ya. Tapi lebarnya yang 8 ya. Mungkin kalau lebar yang 9 di 20 masuk. Tapi etenol juga boleh sih. Enggak apa. Offset 0. Untuk bannya gimana? Tahu aja ini, gua so tahu. Bannya gimana bannya? 265 60. Yes, benar. Itu kayaknya udah paling pas sih. Itu kalau dari rekomendasi dari kita ya, Boy and Girl. Tapi kalau misalnya kalian bingung mau pakai yang kayak gimana, ya udah kalian langsung datang aja ke toko. Kalian bawa mobil kalian, fitting secara langsung. Gratis. Fitting secara gratis kan enggak ini. Fitting secara langsung gratis gitu. Oh, bener juga dia, Boy. And girl. Ya udah, begitu dulu video kita hari ini. Okay. Semoga video kita ini bisa merefreshkan kalian, terutama kalian-kalian yang punya Pajero, mau boy, mau girl, semua aja. Silakan upgrade velg kalian di tahun 2021 ini. Gua Aldi Rais undur diri. Gua Astrid Hosmaga undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.